Cut. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dacitik Channel. Nah, kali ini Dacitik Channel sedang berada di Hotel Dialog ya guys ya. Jadi kita akan memasang pintu sliding dengan ukuran tinggi 270 dan lebar 230 ya guys ya. Jadi sangat besar. Kita akan menggunakan visor khusus untuk memasangnya ya guys ya. Jadi lokasinya di lantai 3. Jadi ikutin terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini adalah visor M10. Jadi asli visor, dengan merek asli visor. Ini terbuat dari besi cor buatan Jerman ya guys ya. Jadi setelah visornya dimasukkan ke bataringan, untuk memasukkannya kita butuh kunci L ukuran paling besar ya guys ya. Jadi kita buat jalan dulu diameter lebih kecil dari visornya, lalu kita masukkan dengan kunci L ya guys ya. Nah, seperti ini bisa dilihat, kita masukkan menggunakan kunci L ya guys. Beratnya kurang lebih 150 gram ya guys. Jadi ini memang khusus untuk visornya bataringan. Jadi kalau mau pasang pintu sliding atau apa aja bingkai yang berat-berat, kasih masuk visor yang ini ya guys ya, asli Jerman. Nah, lalu apa fungsi lubang tersebut? Jika visor dimasukkan ke bataringan, jadi rontokan-rontokan bataringannya masuk ke celah tersebut ya guys. Jadi tidak mengganggu atau tidak kendor lah jadinya. Jadi tetap singset dan rapet ya guys ya, dan tidak goyang. Setelah ini kita coba pasang ya guys ya. Thank you.
juga ya guys ya, tinggal setting otomatis untuk AC nya baik sahabat Digitek Channel, mungkin videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.